Iya. Akang, itu adiknya disuruh makan atuh. Dari tadi teh baca terus. Ah, biarin aja atuh, Nur. Jangan teh enggak enak diboncengin sama Akang. Wangi, udah mandi. Kenapa emangnya? Oh, enggak Kang, bukan masalah bau badan atau Kang. Tapi ya enggak pantas aja kalau Jihan diboncengin sama Akang. Kita kan bukan mahram. Mahram apaan tuh? Oh, maksudnya Jihan teh kita enggak boleh sengaja bersentuhan. Oh, itu mah Akang tahu. Muhrim. Tahu Akang gini-gini kan. Akang anak haji. Muhrim itu mah bukan mahram. Mahram atau Kang? Iya, itulah. Tapi kan aman. Akang pakai jaket. Kan gak boleh bersentuhannya kulit sama kulit. Jadi kan aman dong. Ayo, gak apa kan? Ah, gak usah Kang, terima kasih. Ya udah, ayolah gak apa-apa. Assalamualaikum Kang Rois. Waalaikumsalam. Kang Kemal, saya teh sama Kang Rois aja ya. Soalnya si Kang Rois teh udah minjem buku sama saya. Iya, jadi dia sama Kang Rois aja. Assalamualaikum. Salam. Yan. Bisa bareng begitu enggak sengaja. Cepet amat. Iya. Kang, maaf banget ya, Kang. Maaf. Iya, enggak apa-apa. Dia teh siapa? Mantan kamu ya? Bukan atuh. Itu cuma pemuda di sini yang selalu ngejar-ngejar kamu. Nama Kang teh bukan Kang Rois kan ya? Ya bukan atuh. Nama saya Nata. Oh, saya Teh Dihan. Oh, Kang tinggal di mana? Di rumah kakak. Kakaknya namanya siapa, Kang? Namanya Nanang. Nanang Karomah. Oh, si Akang teh adiknya Kang Nanang. Kang Nanang itu kan kerja di tokonya Haji Kosim. Nah, toko ayah saya di sebelahnya Haji Kosim. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Jadi nggak enak adiknya Kang Nanang jadi ikutan bohong sama saya. Maaf ya. Tapi nggak apa-apa tuh ya berbohong demi kebaikan mah. Sembarangan. Mana ada sih berbohong demi kebaikan? Tapi teh saya pernah dengar katanya dalam Islam teh nggak apa-apa berbohong demi kebaikan. Salah dengar kali. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada tiga perkara. Peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2692 dan Muslim nomor hadis 2605. Kebetulan teh saya baru belajar, jadi masih ingat. Oh ya, gini aja, gimana kalau saya benar-benar antar kamu ke rumah dan saya pinjam buku kamu? Semoga aja bisa meringankan dosa kita. Ayo. Iya. Itu adiknya disuruh makan atuh. Dari tadi teh baca terus. Ah, biarin aja atuh, Nur. Ya memang begitu kewajiban orang yang lagi ngejar beasiswa, belajar terus. Oh iya benar. Nata mah mau ngambil beasiswanya di Madinah ya? Pasti susah. Gak ada yang susah kalau Allah sudah berkehendak. Ya kalau Allah gak ngizinin Nata ke Madinah, ya Nata diam di sini aja nemenin Tete sama Nata. Tapi kalau Akama ya lebih senang kalau kamu dapat beasiswanya di Madinah. Jadi kamu bisa naik haji tiap tahun. Amin. Nur mami merinding bayanginnya. Apa ya rasanya naik haji? Rasanya
lebih enak daripada tahu buatan kamu. Emang tahu buatan lu gak enak? Enak, enak. Hei. Yang benar kah? Iya, benar. Ya alhamdulillah, seharusnya sih kamu menunggu sekitar 6 tahunan lagi untuk bisa naik haji. Tapi karena pemerintah Saudi Arabia menambah kuota untuk seluruh jamaah haji Indonesia, ya alhamdulillah kamu sama Nur bisa naik haji tahun ini. Alhamdulillah, atur nuhun. Atur nuhun bisa. Atuh, makasihnya sama Allah, udah saya masih mau perantara. Ya. Nanti saya ngomong sama Nur. Ya. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabbi. Si Nanang mau naik haji. Pak Bos kapan? Kapan-kapan Pak Bos? Mi, Mami, aduh Mi, ini teh gawat Mi. Naon atuh papi mending pakai teriak-teriak segala. Si Nanang Mi, Nanang Karoma. Aduh, itu mah. Nanang Karoma, yang pegawainya Haji Kosim itu. Memang ada berapa lagi nama itu di desa ini, Mi? Nyaku naon si Nanang teh kenapa? Si Nanang sama si Nur mau naik haji tahun ini, Mi. Oh, kirain teh apa? Mami terlambat kagetnya. Papi, masa si Nanang yang orang miskin bisa naik haji tahun ini? Sementara kita teh yang jelas-jelas lebih kaya, bener, lebih mampu. Bener. Belum naik haji. Aduh papi kumaha tuh ya teh kiamat, ya mami kiamat. Kiamat ini mami kiamat. Nanti begitu pulang dari Mekah langsung dapat gelar Haji Nanang. Tah, terus dia teh buka toko emas di sini, Mi. Aduh, bahaya ini mami, bahaya Mi. Alhamdulillah ya Kang, akhirnya kita teh bisa naik haji. Nur teh meni happy pisan. Happy teh naon Nur? Happy teh seneng Kang. Oh, kalau gitu Kang Nanang juga happy. Nanang. Aduh, mendadak nggak happy Kang Nanang. Kang Jaha, kenapa lari-lari Kang? Nanang Karoma. Nanang. Kamu teh kenapa tidak ada sopan santunnya sama sekali sama yang lebih tua? Kan kamu mau berangkat haji, tapi kenapa tidak lapor kepada Kang Jahal? Padahal toko emas kita samping-sampingan. Apa kamu sengaja biar begitu pulang dari sana dipanggil Haji Nanang? Terus buka toko emas, mau bikin toko emas saya bangkrut, begitu? Astagfirullah, Kang. Saya mah gak pernah kepikiran sampai ke arah situ, Kang. Nang, kalau sekarang tidak kepikiran mah bukan berarti nanti tidak kepikiran. Paham? Kamu juga, Teh Nur Aini binti Nasim. Padahal kamu tiap hari ketemu Teteh di pasar. Tapi Mimi gak pernah cerita, gak pernah ngobrol gitu sama Teteh kalau mau berangkat haji. Kamu mah mau diem-diem pulang dapat gelar aja gitu. Terus kamu teh bisa nyerobot antrian Teteh di pasar gitu. Astagfirullahaladzim, Nur teh gak kepikiran teh. Iya tuh belum kepikiran bukan berarti gak akan kepikiran. Bukan begitu betul? Udah Mami, babas-babasinya udah ya. Nang, ini mah biar kalian berdua tahu aja. Saya sama si Jana juga mau berangkat haji tahun ini. Tah. Alhamdulillah. Naik haji tahun ini? Kok Mami teh baru dengar? Aku ini lipat ini mata.
Aduh, Mami. Masa Mami lupa dan pura-pura begitu? Kan pisah sama paspor sudah diurus. Oh iya, iya tuh. Kita mau naik haji.